Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini saya ada masa sikit ubah pokok-pokok mini saya daripada ada lagi lah tak muat ruang. Pokok-pokok yang saiz kecil lah, Orang lain tak berkenan ni sebenarnya. Saya suka pokok kecil ini. Dia cepat dapat bentuk. Okey, buah kertas. Kita tengok sikit yang ni. Dia tinggi sangat itu. Saya potong. Tengah tak tahu nak buang macam mana. Tengah pening. Okey. Ini antara koleksi mini saya. Access. Okey. Ada pada awal balik ya. Itu apa nama ni? Buah kertas. Yang lain ni semua dicatat lah. Saya sebenarnya suka lagi koleksi yang mini-mini ni. Yang kecil je ni. Okey. Ini saya tengah simpan ni. Nak bagi dia turun sampai sini. Ni. Betang belakang ni. Ni bukan mainan otai-otai lah ni. Tau-tau tak main pokok-pokok kecil ni. Ini yang yang paling komplit lah. Nampak satu pokok lah. Yang ni saya mengharapkan yang ni tumbuh. Oh, ni. Harapkan dia tumbuh lah. Supaya ni, sebab dia jauh sangat daripada bawah. Kalau dia tumbuh sini, okay, cantik. Ini saya cuba buat dua pokok. Dan yang ni asalnya dua pokok naik patah, saya terpaksa ubah lain. So dia jadi gini. Turun, ini akan jadi ke sini. Ni dan di atas sekali kepala dia. Okay, ada lagi lah 2-3 pokok mini tu belakang sana tu ada satu lagi mini. Pokok kecil. Situ celah situ pun ada lagi satu. Sini pun ada lagi satu. Belakang tu pun ada lagi dua situ. 3-4 lagi. Saya nak buat rak yang tinggi gini lah. Cuba nak buat rak yang tinggi gini. Ini pokok kecil je lah. Saya tak pakai gimbal pada ini. Ni. So sini semua saya nak letak mini mula. Pokok yang sangat kecil lah. Tak nak pokok yang besar-besar. Saya minat lagi pokok kecil-kecil ni. Macam ni lah kelebihan dia. Saya nak ubah bila-bila masa boleh. Okey, kita cuba sekali lagi jalan. Saya cuba buat di bawah sikit. Saya jalan slow sikit lah. Okey, itu dia. Kita bawa gimbal tadi. Pokok-pokok mini ya tuan-tuan. Tak ada, tak mampu nak buat yang besar-besar. Okey. Ini pun duduk bawah lagi ni. Tak tahu nak letak mana lagi. Tu pasu tu pun kena keluarkan di bawah tu. Okey, itu saja untuk kali ini. Yang susah dekat sana. Tak besar mana pun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi lain kali. Jangan lupa subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.